Eh, so, so, sorry lah bang. Sorry, sorry. Udah nggak bisa nyetong. Aku udah berapa kali kau salah cabut nyawa lah. Suaraku serak pula gara-gara kau nih. Ya, maaf lah bang. Tapi kan nggak tiap hari aku kayak gini. Nggak tiap hari pala kau. Hampir tiap hari lah kau kayak gini lah, Pet. Udah lah nggak kuat aku. Nambil barang-barang kau nih. Eh, apa ini bang? Kau dipecah lah. Pergi kau. Eh, tunggu dulu lah bang. Ngapa pula aku dipecat nih bang? Ya karena kerja kau nggak becus lah, Pet. Tiap hari salah cabut terus kau. Lama-lama nggak kuat lah aku lihat kau. Keluar kau. Bang, tunggu dulu. Keluar! Eh, iyalah, bang. Enaknya duduk di depan rumah kayak gini lah. Pet! Woi, bagi duit dulu buat beli kopi! Eh, dari mana kau lah, Pet? Apa pula keluar dari rumahku? Selalu muncung kau tuh! Aku cuma habis ngeluting rumah kau lah! Ya Allah, kian. Eh, apa? Maling kau, eh! Eh, rumah kau, eh! Alamak, Martin. Kau jebolkan rumah aku lagi, Martin! Bang Oren, eh ngapa kau Martin? Aku dipacak lah bang. Eh kok bisa? Sini duduk kau duduk. Gak tahu juga lah bang. Katanya gara-gara aku gak becus kerja lah bang. Sekarang diusir lah aku sama bang Mikhail. Lama kasihin pula kau. Rumah kau kenapa kosong bang? Ya diluting sama tutu. Eh kau tenangin diri kau dulu sini. Eh makasih ya bang. Martin ada uang kau. Pinjam dulu buat beli kopi. Eh kau nih gak bisa lihat situasi kau. Dia habis dipecak lah Pet. Peduli apa kau? Jangan gitulah kau. Dia ini kawan kita juga loh, Lapet. Ya terus apa? Aku harus apa? Hei, Lapet. Martin, kayak mana kalau aku ikut kau ke kantor Martin? Kubujuk si Mikael tuh buat terima kau lagi. Eh, tuh kau mau ikut nggak bantuin si Martin? Ngapain pula aku peduli sama si ini? Jahat kali loh kau. Pergilah kau. Gimana lah, bang, nih? Kayaknya bang Mikael beneran mencat aku lah. Tenanglah, Martin. Ada aku, biar aku yang ngobrol sama dia. Kau ikut aja di belakang. Eh, beneran, bang. Eh, iya, mana santai aja lah kau. Nggak usah takut kau. Demi kawan aku yang baik nih, ya. Mau aku bantu kau. Oh, gitu kau. Terus aku selama ini kau nggak apa-apa lah. Eh, tenang aja lah, Martin. Ku bantu kau. Eh, caranya gimana lah, bang? Ya, aku ada ide. Kau cabut dulu nyawaku. Hah? Iya, nggak salah dengar. Kau cabut dulu nyawaku. Maksudnya tuh gimana lah bang? Ngapain pula aku harus cabut nyawa kau? Nggak paham-paham pula kau ya. Pantas lah kau dipecat Martin. Maksud aku tuh kau cabut nggak apa-apa. Nanti aku supaya bisa ke kantor kau gitulah. Oh gitu bang. Bilang lah bang. Itu kan aku bilang dari tadi. Ah, ya cepat cabut nyawa aku nih biar bisa aku bantu. Tapi bentar dulu ya Martin. Aku siap-siapin diri aku dulu. Kenapa nih Martin? Aku belum siap-siap loh. Yaudah lah, yuk Martin, kita ke kantor kau, biar aku yang ngomong sama Mikael. Oke, bang. Oh, jadi ini kantornya. Ope, mau kemana kau? Ya, aku mau masuk lah. Nggak bisa lah, memangnya siapa kau mau masuk? Aku nih, aku karyawan magang sini lah, bang. Martin? Iya, Pak Anto, Martin ini. Kau kata bang Mikael udah dicabut status dari karyawan magang sini lah, nggak bisa masuk lagi kau, Martin. Tolonglah, bang. Udah ada janji temu? Belum sih bang, tapi dia kenal aku juga lah. Aku cuma bentar aja di sini. Adalah nggak bisa nggak mau aku. Lihat bang ada cicak kawin. Ah mana? Nipu kau yang mana? Apa? Apa? Bentar. Martin. Bentar bang, biar aku jelasin dulu. Kita duduk dulu lah, santai-santai. Ah, jadi gitulah bang, kasihan aku lihat dia datang ke rumahku sambil nangis. Apa pula lah kau harus pecat dia bang. Gimana lagi Ren, aku udah gak kuat lah sama kelakuan dia tuh. Kerja gak pernah benar, capek sendiri aku. Ya memang sih, tapi aku yakin lah dia tuh cuma perlu bimbingan aja dari kau bang. Setiap hari aku bimbing tetap aja salah pun kerjanya. Jadi memang benar gak bisa diterima lagi si Martin ini bang. Ya gak bisa lah, aku juga gak mau lah. Tapi ini udah keputusan dari pusat, dia gak bisa magang sini lagi lah Pet. Waduh, Martin kata bang Mikael kok nggak bisa magang di sini lah. Iya bang, aku dengar kok. Udahlah bang, makasih ya udah bantuin bang. Halo mak, kasian pula aku liatnya weh. Ngapa pula muka kau masih sedih gitu bang? Bukannya udah dibantuin kau? Nggak berhasil lah bang, ini udah fix aku dipecat lah bang. Bang Mikael nggak bisa bang diajak nego. Kau telepon Oren. Kita ngumpul di rumah aku ada ide nih. Buat gimana caranya kau bisa terima lagi kerja di sana. Serius bang. Makasih banyak lah bang. Sama-sama. Kalau gitu aku pulang dulu. Nanti kau sama Oren nyusul aja lah cok.
Halo Bang Oren. Oke, meeting dimulai. Gas, gas. Jadi gini, aku ada ide. Aku mau ngehack data kantor di tempat Martin, di kantor Martin. Hah, maksudnya? Iya, jadi nanti aku cari data Martin di server komputer mereka. Terus aku balai yang tadinya dipecat, jadi masih karyawan kantor magang di situlah. Nah, nanti si Mikael bingung lah. Karena di data si Martin nggak tertulis dipecat, tapi masih kerja di sana sebagai karyawan magang lah, Lapet. Paham kau? Ya, kau tau lah, Bang Tutu ada kayak gini lah patungnya. Keren kali lah. Iya, keren kali lah patungnya Tutu. Nggak sia-sia selama ini kau ngeluting bangga aku sama kau. Bagus-bagus ya semua. Ah! Tutu an***. Nah, Martin, kau sapin aku. Kita berangkat sekarang. Oke, Bang. Oh, jadi gini tempatnya. Wah, aku kok first time. First time, first time, Bapak. Kau first time. Oke, Bang Tutu, Bang Oren. Makasih Bang ya udah mau bantu ya. Alah, sama siapa aja lah kau. Oke, kita gas mulai ya, Bang. Bang Tutu, Bang Oren, hati-hatilah. Aman-aman, Din. Pelan-pelan, cung kau. Kalau ngomong tuh jangan keras-keras. Wih, kok yang keras-keras? Tuh, gila kau. Oke, berhasil masuk juga lah kita. Bang, jangan senang dulu lah. Kita masih belum bisa nyari tempat penyimpanan datanya lah. Lah, aku kira kau tahu tempatnya lah. Eh, aku kan masih magang sini, Bang. Oh, dema hancur lah kita. Ya udahlah, kita cek sama-sama aja lah. Gimana pun, kau tuh apa yang tahu tempat ini? Betul kan, Tutu? Apa? Ini seburang lapek nih. Di mana-mana ngeluting aja aku kerjanya. Oke, Bang. Pertama-tama kita ke ruang itu dulu. Eh, cepat, 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 cepat. Besar kali ruangan ini. Mau looting dari mana ya? Looting-looting aja terus kau. Ini ruangan apa, Martin? Ini kayaknya ruangan meeting aku lah, seingatku, Bang. Aku pernah presentasi di sini. Bukan tempat penyimpanan data. Eh, bukan lah, Bang. Eh, Martin, ini ada tombol lah. Tombol apa ini? Eh, aku nggak tahu juga lah, Bang, kalau ada kayak gini di sini. Jangan disentuh, Bang. Takutnya tombolnya aneh-aneh pula. Slow lah, kau percaya sama aku. Nggak mungkin ku sentuh. Oren, ketahuan kita lapet. Eh, iya, maaf, aku pencet. Nggak sengaja aku. Alamak, Bang Oren, Bang Tutu, ikut aku sini, Bang. Penyusup, penyusup, di sini ada penyusup. Eh, bukan aku, Bang, serius, Bang. Aku baru sampai di sini tadi, Bang. Ah! Eh, mak, selamat kita, Bang. Ngeri kali lah, Bang. Eh, itu tuh kemana kau? Diam. Kantor SOP ini masih pakai Windows XP. Bajakan pula tuh. Woi, kayaknya ketemu aku data karyawan kantornya, woi. Eh, beneran lah, Bang. Eh, serius, woi. Eh, iyalah, kayak daftar nama-nama orang yang kerja di sini lah. Iyalah, Bang. Itu ada nama aku tuh, Bang. Oke, gampang punya lah ini. Tinggal diganti aja datanya yang awalnya dipecat. Jadi karyawan permanen. Ku kasih bonus tuh, karyawan permanen. Nggak magang lagi kau. GG. Gas tuh, gas. Eh, akhirnya bisa kerja lagi kau, Martin. Malah jadi karyawan permanen pula. Eh, tapi, Bang, kalau dibuat gitu nanti ketahuan kaya lah aku sama Bang Mikael aku yang ubah, Bang. Kalau udah ternyata bisa apa dia? Udah lah, Martin. Nggak usah kau banyak pikir. Yang penting kan kau jadi karyawan tetap nih. Iyalah, Bang. Oke lah, Bang. Bang Mikael. Alamak. Ente kan pikir nggak tahu aku siapa yang ubah yang ubah-ubah kantor ini datanya. Padahal kita udah kenal nggak lah. Kok bisa tahu kau, Bang? Ya, sebenarnya kantor ini punya CCTV lah. Halo, guys. Ih, cepus ini. Lah, kurang senang kau. Wah, kok. Diam seperti cupu bergerak layaknya suhu anjay. Kau tandai nanti cicak. Bang. Ih, benar. Aku nggak dikasih kesempatan lagi, Bang. Aku udah janji bakal kerja yang betul lah. Iyalah, terima dia lagi. Aku yakin dia udah mau belajar dari kesalahan lah. Betul kau mau berubah? Iyalah, Bang. Iya, nggak jadi lah kau dipecat. Serius, Bang. Anjay, akhirnya kita berhasil lah, Tutu. Tapi, bohong. Udah, pergi-pergi kan? Nggak usah di sini lagi. Nama-nama main kerjaan aku aja lah. Undem, adi, Pak. PHP pula kita. Cengnya, nangis terus. Udah lah, Martin, kau bisa cari kerjaan lain lah. Kerjaan cemana lah, Bang? Aku memang lain tujuanku buat kerja kayak gini lah, jadi kang cabut nyawa. Dah lah, Bang. Makasih ya udah bantu ya, Bang. Aku mau pergi dulu. Pergi ke mana kau, Martin? Pergi jauh lah, Bang. Hah? Gak usah sok dramatis kok. Iya lah, Bang, aku mau me time dulu sendiri dulu lah, Bang, sampai aku bisa move on. Terus lapek nih, macam abis kena putus cinta aja. Bye, Bang Oren. Bye, Bang Tutu. Kira-kira Tutu kita harus buat...
main tuh barangnya dari item tier SS semua, cok. Woi tuh, kasian kali lah si Martin tuh. Ya mau gimana lagi lah? Ya nggak bisa lah kayak gini, weh. Masa kita nyerah? Lah, si Lapa yang punya masalah aja nggak ada di sini. Ngapain lah kita pusing-pusing, udah hancur lah karirku. Nggak bisa kerja lagi aku. Nggak bisa magang lagi. Kasian, masih muda pula lagi tuh. Udahlah tuh, biarin aja dia sendiri dulu. Kita pikirkan aja rencana selanjutnya. Rencana selanjutnya? Iyalah, rencana selanjutnya untuk buat Martin diterima lagi kerja magang situ. Emang kau ada ide? Sini kau tuh, aku ada ide. Apa? Apa sih dari tadi yang kudengar cuma was-was aja lah. Itu lapet namanya bisik-bisik, oi. Wah, kok ngakak kali lah aku lihat ekspresi kaget mereka tadi, bang. Ya kayak gitulah. Percaya aja mereka kalau kau CCTV keliling. Alah, pada kebetulan aja aku lagi di sana kan. Wah, kok. Weh, apa nih, weh? Injet gak yang kawar juga. Weh, apa nih, weh? Ada yang kami mau dari kau. Aku ini sebenarnya salah apa sih, bang? Kalau ada masalah bilang, jangan kayak gini lah, bang. Tenang, bukan masalah pribadi. Aku cuma mau tanya ini. Kenapa Martin bisa dipecat? Aku nggak tahu apa-apa lah, bang. Pura-pura nggak tahu kalau Lapet. Beneran nggak tahu, bang. Jangan banyak bohong kau, ya. Apa, bang? Beneran lah, bang. Nggak tahu. Kenapa pula ditampar? Nggak usah kau bohong, ya. Kau dibilang CCTV berjalan sama Mikael tadi, tuh. Iya, bang. Itu bercanda aja, bang. Serius, bang. Oh, bohong kau, ya. Tuh, ambilkan itu. Hah, itu? Itu tuh apa? Apa tuh, eh? City? Robert, tolong aku. Sekarang kau kasih tahu informasi cepat. Iya bang, jangan kau sentuh dia, bang. Ini bang, sebenarnya ada alat yang bisa buat orang lupa ingatan lah di ruangan nomor 13 di bagian tengah kantor Bang Mikael. Itu aja, bang. Terus apa hubungannya lah, Pet? Kau ini gimana, bang? Kau pakai alat itu ke Bang Mikael biar dia lupa kalau Martin itu pernah dipecat. Jadi dia bisa masuk Martin lagi, paham kau, bang? Oh gitu ya, mantap. Tutu, lepaskan Siti. Siti! Robert! Oh, Siti. Oh, Robert. Aku sangat rindu sama... Oke, sekarang kita tinggal kasih tahu Martin aja lah. Mampus lah, aku hancur karirku. Martin! Bang Loren, Bang Tutu, ngapa kalian kesini, bang? Kami kesini mau kasih informasi penting buat kau. Ya nggak, Tutu? Informasi apa lah, bang? Aku kasih tahu kok nanti, kita ke rumah Tutu dulu. Oke, bang. Oke, jadi gini, Martin. Tadi aku sama Tutu interogasi Cica yang kemarin tuh buat dapat informasi yang berguna nih. Bisa bantu kau nih. Kok aku nggak tahu, bang? Ya kau sendiri kemana, udah lah, nggak usah dibahas lagi. Intinya si Cica bilang katanya di ruangan kantor kau itu ada ruangan nomor 13 di bagian tengah kantor. Ada alat yang bisa buat hilang ingatan lah. Hilang ingatan? Iya, jadi rencana aku kan kita pakai alat itu kan, terus kau pakaikan ke si Mikael biar lupa ingatan dia kalau kau pernah dipecat. Aku baru tahu lah ada alat kayak gitu, bang. Tapi nggak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa lah, Martin. Oke lah, makasih ya Bang Tutu, Bang Oren. Udah bantu aku sampai kayak gini lah. Udah lah, kayak sama siapa aja kau. Aku nggak tega lihat kau sedih terus kayak gini. Aku tega-tega aja sih. Oke, kalau gitu besok kita mulai rencana kita. Enggak. Bang Oren, ngapa? Untuk sekarang aku untuk nanti ini aku aja lah sendiri, bang. Hah? Oke gitu kok. Ya aku udah nggak bisa remotin kalian lagi lah. Kayak gini aja udah cukup lah, bang. Makasih ya, bang. Yakin kau? Aku sama Toto bisa jadi backingan kau lah. Iyalah, sabar, aku mau ngeluting lagi di tempat kantor kau tuh, bang. Nggak usah lah, bang. Aku sendiri aja. Oke. Kalau ada apa-apa kabari ya, Lapet. Siap, bang. Sekarang udah bereskan sana kau. Khusus. Ngusir pula kau. Ini kan rumahku, suka-suka aku lah. Ya udahlah. Ruangan nomor 13 di bagian tengah. Ini dia. Ini ruangan apa? Aku baru tahu ada ruangan ini lah. Kok jadi ini alat yang dibilang Bang Oren? Stop. Kau? Ternyata betul lah dugaanku. Kau bakal kesini lah buat ambil alat itu. Jangan mendekat, bang. Ih, udah gila nih orang, weh.
Alah, kau nih Martin, sampai segitunya kau mau keterima lagi di sini? Aku cuma mau kerja di sini lagi lah, Bang. Sadar Martin, sadar, udah berlebihan kau ini. Maafkan aku, Bang. Hea. Awas, Bang. Robert, tidak. Kau siapa? Lihat, lihat kau udah ngapain kau tuh sama si cicak tuh. Kau udah keterlaluan ini, Martin. Aku ini semoga kau sadar ya dengan kejadian ini. Kau tuh udah makin berulah kau, Martin. Udah kelewatan batas kau ini. Aku udah lah, Martin. Lagi pula aku udah ada pengganti kau lah. Kenalin nih si Louis pengganti kau. Oke, sekarang kau pergi dari sini atau kuseret paksa kau. Robert, tidak. Aku di mana nih? Aku siapa? Bang? Bang? Aku kasih spoiler aja, si Martin lagi kerja part time di bawah tuan. Martin? Halo Bang Warren. Apa nih? Ngapa pula kau kerja di sini? Iya, mulai sekarang aku kerja sini lah, part time, nambah-nambahin penghasilan aja. Kok bisa? Terus rencana kemarin kayak mana? Maklah Bang, gagal lah Bang. Kok bisa gagal pula lah? Jadi sekarang udah nyerah kau? Ya mau kayak mana lagi Bang? Udah berbagai cara kita coba Bang, gagal lah. Lagian aku udah sadar lah Bang, kalau terlalu terobsesi itu nggak baik lah. Semalam aja Robert jadi korban. Robert siapa? Aku Bang. Aku yang punya warkop ini. Martin kerja kau malah ngobrol. Siap bos. Bukannya si Lapek tuh udah dibuat mati lagi sama si Tutu. Martin, catat pesanan dia cepat. Siap bos. Jadinya mau pesan apa Bang? Nah Louis, karena hari ini kau pertama kali kerja, aku sendiri yang bakal ngawasin kau lah. Siap Bang. Jadi targetku hari ini yang itu kan Bang? Iya yang itu di bawah tuh ya. Ingat slogan kerja kita DCP, ingat kau? Ingatlah Bang, DCP. Enaknya es krim utang. Udah Bang, sesuai dengan slogan kerja kita DCP, datang cabut pergi. Gimana Bang, jangan lupa kasih review bintang 5 ya Bang. Apa itu Bang? Ini survei hasil kerja kau review dari para pelanggan lah. Coba kau lihat. Bintang 5 semua? Iyalah, kerja kau bagus. Jadi mereka ini kasih bintang 5 semua lah. Kerja kau lebih bagus daripada yang sebelumnya. Memang yang sebelumnya kerjanya kayak mana lah Bang? Itu kayak mana? Diceritain panjang lah. Pendekkan aja lah Bang. Dibandingkan sama kau, dia tuh kerjanya ya benar-benar inilah berantakan lah. Meskipun kau sama dia tuh sama-sama magang, tapi beda jauh lah. Sejauh apa Bang perbandingan aku sama yang sebelumnya? Jauh lah, intinya jauh lah, kau lebih baik daripada dia. Makasih Bang, aku bakal kerja lebih keras lagi. Kerja kau hari ini udah kelar nih ya, sekalian nih aku kasih uang nongki. Pergilah kau sana nongki-nongki ya, uang jajan. Serius ini Bang? Iya, serius, hitung-hitung ini ya, tanda terima kasih sama bonus pertama aja. Makasih Bang. Kayak gini kan enak, udah pulang. Capek kali lah aku. Bang, kopinya satu. Iya Bang, sempet. mau pesan apa Bang? Jadi kerja di sini kau sekarang ah? Siapa nih Martin, kenalan kau? Dia ngantiin aku kerja lah Bang. Hah? Kau udah diganti? Siapa nama kau? Martin, kau usah balik-balik lagi kau. Di sini aja, biar aku bagus-bagus kerja di sana. Nggak guna juga kau di sana. Kau baik dikit muncung kau tuh. Memangnya aku salah ngomong? Bang Mikael sendiri kok yang bilang kerjanya tuh berantakan. Adalah aku di sini mau pesan kopi lah, bukan mau cari masalah lah. Kau mau pesan apa Bang? Kopi biasa satu. Hati-hati kau bikin kopinya ya, biar nggak dipecat lagi kau. Wah, dia mau kesel kali kau. Martin lawan lah. Lawan lah Martin, dihina-hina gini diam aja kau. Ini kopi kau Bang. Pahit, apa ini weh? Pahit, itu aku udah kasih gula loh kopinya. Adalah, gak selera aku minum kopi kau, lapet. Jadi dia kan ngelunjak kau ya, sini kau lawan aku sini. Bang, udah lah bang. Kau ini aneh kali lapet, dihina-hina kau diam aja Martin. Ngapa diam aja kau, gak bisa nih. Udah lah Bang, salah-salah malah nyawa kau dicabut nanti Bang. Lagian dia betul lah yang dia bilang Bang. Sorry ya Bang, kalau kopi yang kubuat pahit. Pantas saja kau dipecat. Buat kopi aja gak pandai kau, lapet. Dahlah, malah sekalipun aku, pergilah aku. Ini duit nah, uang dari Bang Mikael pun gak rugi juga aku anggap aja gratis nih. Bang Mikael gak pernah ngasih aku duit loh, ini dari Bang Mikael. Iya, karena kerja
Kerjaku bagus, kerja kau kan gak bagus, ya dia gak dikasih lah. Wah, kau. Eh, kau pergi aja lah, lama-lama aku ajar juga kau. Eh, gak bisa lah ini. Jarang-jarang aku punya waktu luang kayak gini lah. Mikael. Eh, Oren, ada yang mau aku bilang sama kau? Tunggulah, kau tahu aku dari sini dari mana? Kau kan update di story. Oh iya ya. Si Luis karyawan magang kau tuh ada cari masalah sama Martin. Mana lah mungkin. Ah, gila kau. Dia tuh sampai buang kopi ke Martin loh. Apalah, enggak sopan kali. Enggak mungkin lah. Suka kau lah. Yang penting itu faktanya ya. Aku bukan mau maksa kau terima Martin lagi kerja, tapi aku cuma mau kasih tahu. Tolong kau bilangin Luis jangan ganggu-ganggu Martin lagi. Pagi bang, kerja apa lagi kita nih bang? Eh Luis, ada yang mau kutanya sama kau. Apa itu bang? Kemarin kau buang kopi ke Martin ya? Sama bully dia? Hah? Enggak bang, enggak. Jujur jangan bohong. Eh serius bang, tidak. Enggak ada. Percaya sama aku bang. Aku percaya sama kau. Yaudahlah, nih tugas kau Luis. Malahan ya bang, semalam si Martin tuh malah ada rencana jahat busuk buat abang celaka. Hah? Iya, dia dendam sama abang katanya karena pecat dia. Maksudnya? Ya gak tahu bang, dia ngomong apa gak jelas juga. Karena aku langsung kabur. Udah agak gila dia bang. Hati-hati aja lah bang, Martin sekarang gak stabil lah. Orang kayak gitu udah ada niatan jahat lah bang. Ya ma, nanti aku bakal hati-hati lah. Sekarang kerja kau, aku mau keluar bentar cari angin. Aman bang, kalau masalah kerja beres lah itu. Bagus. Daya pergi dulu aku. Oke bang. Mau pergi beli roti. Eh? Siapa yang apa letak oli di jalan nih? Wei kau ya? Skip so asik, enggak kenal asal nunggu aja lah kau. Eh dah lah. Wei apa nih? Aduh wei, baik sikit kau naik mobil. Ende mak basah semua lah kau. Dah lah pulang aja lah aku ke kantor. Oh oke. Okay. Capek juga aku. Oke, okay. Berikutnya. Gol, kayak gitulah dari tadi kebobolan lah. Permisi bang. Iya bang. Maaf bang, tapi di daftar hari ini kau sudah waktunya mati lah. Serius kau? Serius aku bang, apapun aku bercanda. Nggak nyangka aja aku bang waktuku secepat ini. Sebelum kau cabut, aku boleh minta tolong bang. Apa itu? Ini abang ambil bang. Kok apa nih? Kok kau kasih aku laptop nih? Di dalam laptop itu ada file rahasia lah bang. Judulnya tugas kuliah. Aku minta tolong hapus ya bang. Jangan kasih tahu orang siapa-siapa ya. Oke aman. Langsung di ulti. Nah sekarang aku mau minta tolong sama kau. Apa itu bang? Pukul muka aku keras-keras sekarang. Kenapa bang? Dah pukul aja. Oke makasih. Oke mana laptop kau? Folder tugas kuliah. Nih basah kuyuk pula aku, tumben kali lah hari ini, sial kali aku. Alamak ruanganku, apa nih? Ngapa pula berantakan kayak gini? Nih ngapa pula lah dokumen di kantor dicoret-coret kayak gini weh? Besek, mana nih? Pak Anto? Iya bang. Weh Pak Anto, ini ruanganku kenapa jadi kayak gini lah? Aku gak tahu bang, dari tadi aku jaga di depan lah. Ya kenapa? Masa aku gak tahu? Harusnya kau tahu lah. Ya aku kurang tahu bang, perasaan dari tadi gak ada yang keluar masuk lah semenjak kau pamit tadi. Hah? Jadi kau gak tahu? Enggak lah. Bang, aku tahu siapa yang ngacak-ngacak ruangan ini tadi, bang. Kau tahu siapa yang masuk ruanganku? Si Martin, bang. Hah? Martin? Serius kau, Martin yang barusan masuk sini? Iya, bang. Tadi waktu aku mau berangkat kerja, aku lihat sendiri. Martin ngendak-ngendak masuk sini. Ngapa nggak kau cegah? Udah aku cegah, bang. Lihat nih pipi aku. Hah? Ngapa pipi kau? Ditumbuk aku, ditonjok sama Martin sampai pingsan. Onde, mak. Makin lama makin menjadi anak tuh ya. Kau obati dulu, biar aku temuin Martin sekarang. Oh ya, oke bang. Capek juga lah kerja di warung kafe gini. Aduh, gak terbiasa pula. Oh Martin! Iya bang, mau pesan apa bang? Apa nih bang, kok aku ditampar? Gak usah pura-pura kau ya. Kau yang bikin ruangan kantorku berantakan kan? Maksudnya apa bang? Aku dari tadi gak kemana-mana. Di sini aja lah bang. Bohong terus kau. Aku dengar Luis lihat kau ngendap-ngendap ke kantorku lah. Luis juga sampai ada kok ini kasih lihat kau mukul dia sampai pingsan. Enggak benar lah bang, dia bohong sama kau bang. Aku aja kerja di sini tadi, percaya sama aku bang. Alah, gak percaya aku. Bohong dia bang. Dia tuh udah gila bang, ngelakuin apa aja biar bisa kembali kerja lah. Lihat nih bang.
Kau yang bohong, Bang. Mana ada kok fitnah-fitnah aja lah, Bang. Bang, percaya sama aku lah, Bang. Aku lebih percaya sama lu lah. Akhir-akhir ini kelakuan kau memang makin menjadi lah, Martin. Bang, tapi aku gak ngapa-ngapain lah, Bang. Dahlah, Martin. Aku udah muak sama kau. Intinya kalau kau ngaco lagi ya, aku gak akan segan-segan lah. Ayo, Luis, pergi kita. Lama. Wah, kok kau hancur tuh, Red. Kau mampus kau. Weh, kau lihat tuh, tiap hari kerjanya mabar aja. Iyalah, udah lah gak kerja, nganggur, hidupnya makan, tidur, mabar, kayak gitu aja lah terus. Gila dia tuh. Halo, Mak, mati lampu. Tumben kali lah siang-siang mati lampu. Bang Oren! Lah, tumben kali kau lihat pintu. Mantap lah, kayak gini, sering-sering kau kayak gini, Martin. Gak usah bayar tukang lagi aku. Aku habis dimarahin sama Bang Mikael lah, Bang, gara-gara aku difitnah. Hah? Kok bisa? Duduk dulu sih, cerita dulu. Bang Mikael tadi, Bang, datang ke kafe warung tempat aku kerja. Tadi dimarahin aku. Katanya gara-gara Luis bilang aku ngacoin ruangan sama mukul si Luis sampai pingsan lah, Bang. Apa pula hidupku jadi gini, Bang? Kasian kali kau. Yang sabar lah kau. Aku udah gak tahu harus ngapain lagi lah, Bang. Bang Mikael udah gak percaya sama aku lagi, Bang. Tenang, aku percaya sama kau. Masih ada tutu juga, kan? Udah lah, Bang. Aku cuma pengen kerja kayak biasa lagi lah, Bang. Apa pula jadi kayak gini, aduh. Kau tenang aja, Martin. Meskipun Mika gak percaya sama kau, masih ada aku sama Tutu lah. Aduh, makasih ya, Bang. Udah percaya sama aku. Aku gak tahu lagi mau curhat ke siapa lah, Bang. Ya, aman lah, Martin. Makasih ya, Bang. Udah dengerin juga curhatan aku. Aku mau balik kerja lagi, Bang. Santai aja, jangan murung terus kau. Kalau ada apa-apa, cerita lagi kau. Nanti aku balik lagi lah ke kantor kau tuh. Makasih ya, Bang. Aku pergi dulu. Makin lama makin menjadi aja si Luis Lape tuh. Gak bisa dibiarin lah. Harus bertindak. Cih, Watashi benci shift malam. Oke, aku bakal buktikan lah. Kalau yang jahat itu sama kau, Mikael, itu si Luis, bukan Martin. Oke, ada yang ikutin aku lah. Udahlah, perasaan aja pun. Hampir aja. Bang, aku barusan kentut tadi, Bang. Dah lama nunggu kau. Aman, bos. Aku baru sampailah. Kayaknya dugaanku benar lah ini. Nih, duit. Oh, makasih ya, Bang. Kerja kau tuh mantap lah. Kau bantu aku buang oli sama obrak-abrik ruangan si Mikael tuh. Udah mantap itu. Oh, sesuai rencana. Aman lah. Yang penting ada bayaran lah. Mampus kali ini gak bisa berkutik lagi kalau, wes. Aku kasih ke Martin nih, biar semua kebongkar. Ini bener mampus kau. Animator, perasaan tadi gak sedekat ini lah. Aduh. Di mana aku nih? Apa nih? Bos suruh aku sekap kau lah. Mampus kau. Ini apa ini? Awas kau ya. Abis kebebas dari sini, bos kau bakal ku buat panik tau kau. Cemas. Alah ya kali. Aduh. Tutup. Gak apa-apa lah kau bisa di sini. Gak tahu aku. Tadi lihat sini tiba-tiba ada lambang quest di sini. Jadi aku kedatang sini aja. Makasih ya, Tutu. Sekarang kita kasih rekaman ini ke Martin. Rekaman apa tuh? Nanti aku jelasin. Kita cari Martin dulu. Serah kau aja lah. Martin. Iya, Bang Oren. Bang Tutu. Martin, ternyata selama ini yang buat hal jahat ke Bang Mikael itu si Luis. Serius, Bang? Iya nih, kau lihat nih. Hah? Kau dapat video ini dari mana lah, Bang? Ini tadi aku mata-matain Luis. Aku coba ngikutin dia. Intinya yang menimpa Mikael kemarin itu ular Luis itu. Si Luis itu ya. Dan aku udah gak bisa sabar lagi lah, Bang. Berani kali dia jahatin Bang Mikael. Sabar dulu, Tin, sabar. Aku tahu kau juga marah, tapi sabar dulu. Yang penting kan udah ada bukti nih kejahatan si Luis. Jadi harusnya kita bakal menang lah. Terus kita apakan videonya? Ya, Bang, kau ada rencana? Aku ada rencana. Aku mau kasih tunjuk video ini ke Mikael, biar Mikael tahu sendiri lah kebenarannya tuh, Bang. Wah, mantap juga itu, Bang. Kenapa gak kau kirim langsung aja ke nomornya, Mikael? Apa? Apa lagi si Lapet nih? Udah tidur aja laku. Jadi mau ngomong apa kau? Aku cuma mau kasih kau lihat ini ya. Apa tuh? Ya. Kucing kawin kompilasi 1 jam. Bukan yang ini. Gak suka yang ini. Luis. Ini, Bang, pesanan kau. Kopi apa nih? Cepat.
sekali. Ya tadi pesannya kopi pahit original lah bang. Ya tapi enggak, ini udah bukan pahit rasanya kayak rasa sianida. Lagian aku kesini bukan mau ngopi. Gimana bos kau? Itu bang di dapur. Oke. Kira-kira bang Oren berhasil gak ya aku meyakinin bang Mika. Aku berdoa semoga berhasil aja lah si Oren, biar dia bukti semalam tuh. Semoga aja lah supaya bisa kerja lagi aku. Mantap! Udah jangan sedih lagi kau! Kau ini cowok lah! Enggak bang, aku udah gak sedih, aku coba marah emosi aja. Bang Mika dimainin terus sama si Luis tuh. Ah tenang aja, bentar lagi kita balas dendam kau. Martin tolong! Ya jadi gitulah, semua yang menimpa kau kemarin tuh ulahnya Luis, bukan Martin. Terus apa silap ini? Kau udah dijebak sama si Luis, Martin gak salah. Ya, tapi Martin tetap aja lah, karyawan magang yang kerjanya gak becus. Kok gitu? Kau itu udah jelas-jelas Martin tuh gak salah, masih pula kau bela si Luis. Ya, aku tahu Ren, sorry lah, tapi Luis itu kerjanya lebih bagus dari Martin. Aku cuma butuh yang kerjanya lebih bagus lah. Lagian itu cuma kejahilan kecil aja buat narik perhatian aku. Kau gila kau ya? Ternyata kau cuma pengen kasih tahu hal kecil kayak gini. Aku balik kantor dulu ya, banyak kerjaan aku. Alah, kain apalah. Nyesal kau nanti, kau pecat Martin. Udah pagi pula lah, aduh. Jangan nyerah bang. Kau siapa kau tiba-tiba bisa di sini? Aku Falcon bang. Falcon? Kok kepala kau? Iya bang. Mau sebarat apapun rintangannya, jangan menyerah. Kejar dan perjuangkan apa yang kau mau bang. Kejarlah. Siapa kau bang? Aku adalah Falcon, si burung yang berkepala aneh. Meskipun banyak hinaan dan cacian ku dapat di masa aku sekolah dulu, aku tidak merasa sedih. Karena orang tuaku selalu berkata, terbanglah Falcon, terbanglah setinggi mungkin, kejar keinginanmu, jangan hiraukan ejekan mereka. Terbang yang tinggi, terbanglah Falcon. Oke, udah mati dia, mantap. Kejar apa keinginanku? Keinginan? Oke, aku udah putuskan bakal balik ke kantor lagi lah buat ngomong sama Bang Mikael. Makasih Falcon. Saga siapa lagi nih? Martin, kenapa pula kau ada di sini? Harusnya kau nggak masuk sini lah, Pak Anto. Mana cicak kawin? Bang, aku bakal berjuang terus supaya aku bisa kerja sini lagi. Gak bisa, Martin. Bang, gimana lah bang? Ini tuh ada bukti dia jahatin abang loh. Ya aku paham, tapi tetap aja aku mau pertahankan. Alasannya karena kerjanya lebih bagus. Ngapa sih lapek nih kesini bang? Martin, aku ngomong baik-baik ya. Aku juga mau minta maaf karena udah nuduh kau kemarin. Tapi peraturan tuh tetap peraturan, Martin. Dahlah bang, kayaknya memang gak ada harapan. Wah, kau pergi lah kau. Udah kena mentalnya tuh. Aku pergi dulu bang, biasa kerja. Bang. Dahlah. Bang, apa lagi Martin? Kayak mana lah bang, kayaknya nggak ada harapan lagi lah bang. Ya terus gimana lagi Martin, aku juga nyerah lah kayaknya. Kayaknya kau harus terima nasib aja lah Martin. Udah nggak bisa diubah lagi pikiran si Mikael tuh. Tapi kayak mana lah bang, itu posisi aku. Begitulah Martin, dunia kerja yang masuk keluar, ya udahlah. Tapi nggak gitulah, aku sedih kaya lah aku. Udah pergi keluar ngopi dulu kau. Udah jangan nangis kau lapet. Sedih kali aku bang, udahlah weh. Tapi nggak ada cara lain lagi bang. Apa sih ada bang? Udah nggak ada Martin. Pasti ada bang. Coba lah bang, tolonglah bang. Nggak ada Martin. Aduh, ya udahlah bang. Ya aku nggak bisa cemana, nggak bisa ngapa-ngapain lagi Martin, astaga. Iyalah bang. Tapi boleh minta tolong sekali lagi lah bang. Ya akhirnya kelar juga kerjaanku. Lah baru kelar sekarang kau bang. Iya, udah kelar kerja kau. Udahlah, lebih cepat pula daripada kau bang. Alah. BTW itu tempat dudukku lah. Kau ngapain duduk situ? Cuma nyantai bentar sini pun gak boleh bang. Itu tempatku loh. Kau ingat, aku atasan kau loh. Atasan kok kerjanya lebih nuk pula daripada aku. Alah. Keluar kau, gak lucu tuh. Keluar. Skip baperan. Walau lu itu bercanda gak lucu kali lah. Pusing kali lah aku. Bo, tambah satu gelas lagi. Gak usah sok-sok teller gitu kau. Itu TS aja pun. Gak usah sok-sok mabuk. Iya, sorry lah bang.
Nih, BTW ada ide bang, supaya diterima kerja lagi aku. Belum ada sih. Lah, dia tadi kau ngapain lah bang? Nggak ada ya, kau lihat nih aku nggak ngapa-ngapain. Tadi kau bilang mau bantu aku lah bang. Tolonglah bang, aku serius pengen balik lagi bang. Nggak kangen kerja aku. Agak lain pula anak nih. Orang di mana-mana malas kerja, ini malas semangat. Tolonglah bang, tolong. Iya Martin, dan kayak gini kau mohon-mohon terus, malu dikit kau udah gede. Tolonglah bang. Iya Martin, jangan makin menjadi kau. Ya gitulah bang, makasih lah bang. Aku mau bantu tapi harus ngapain lagi lah, udah buntu otakku. Gimana kau kita tanya bang Tutu bang? Bisa, tapi hari ini dia lagi kerja lah. Bagi duit kau tuh aku tekan malah kau. Ya sekali aku lah. Martin. Kok Martin pula sih? Luis. Iya bang, tolong ambilkan aku segelas air lah, haus sekali aku. Dih, gak mau lah, malas sekali. Kau nih, aku minta tolong loh, aku senior kau, aku atasan kau. Malas, mending kau yang bikinin aku kopi. Ngapa pula kau suruh aku? Kau nurut atau foto ini ku sebar? Dari mana kau dapat foto tuh? Ya Luis, kok... apa nih? Alamak! Udah bang. Weh, kok berani kali kau? Ngejeng-ngejeng lah. Apalah, kenapa sih Luis jadi kayak gini lah? Aduh. Ya aku jadi rindu Martin lah. Apalah jadi kayak gini, jadi ingat Martin aku. Oke, pelamar selanjutnya Martin. Martin masuk, silakan masuk. Duduk Martin. Oke, Bang. Lah, kenapa diam kau? Perkenalan diri. Perkenalan diri kau lah lapet. Oh iya, Bang. Sorry Bang, grogi aku. Santai. Tarik napas, kenalin diri kau. Iya, Bang. Nama aku Martin, Bang. Baru lulus SMA. Udah gitu aja lapet. Iya, Bang. Ya udah lah kau diterima. Serius bang, gitu aja kena terima aku. Aku masih fresh graduate lah bang. Gak apa-apa, namanya rekrut anak magang. Makasih ya bang. Mulai besok kau udah bisa kerja lah. Aku yang bakal bimbing kau langsung. Akhirnya keterima magang pula lah aku. Woi, udah siap kerja kau? Udah bang, udah siap kali nih. Semangat kali kau mantap. Harus lah bang, momen ditunggu-tunggu nih bang. Yaudah, kau lihat lagi di bawah tuang. Kau nampak kan? Iya bang, aku lihat lah. Kau cabut nyawa figuran tu yang lagi duduk lah. Sekarang, ya? Ngerti? Iya bang. Feeling gue yang satu ini kerjanya bakal bagus lah. Udah bang, udah aku cabut nyawanya. Cepat kali, apa nih? Buka yang ini, mark yang itu. Ini siapa pula yang kau cabut nih? Salah ya bang, oke bentar ya bang. Sorry ya bang, masih magang dia. Kangen pula aku sama Martin. Luis. Weh lapet, barang-barang aku mau kau bawa kemana? Kau usah teriak-teriak lah bang. Kupingku rusak nih. Cuma mau aku jual aja. Makin ngelonjak kau ku pecat kau ya. Hari ini kau ku pecat. Makin hari makin berani kau, kurang ajar kau. Nih kok kayak gitulah bang. Looting dikit aja baper kau. Kau loot, itu uangku, barang-barang pribadi weh. Kau kayak gini mending Martin lagi yang kerja sama aku. Udah pergi kau. Martin gak pernah kurang ajar sama aku. Jangan kau bandingkan aku sama dia lapet. Lah Martin? Akhirnya kau sadar juga lah bang. Nih bang, kopi kau bang. Untunglah abang kena, gak napa-napa. Kenapa kau masih baik sama aku Martin? Aku udah jahat loh sama kau. Kau gak salah bang, kau kan ini dihasut sama si Luis. Lagian aku bingung lah, kenapa pula kau tadi pingsan. Kau sendiri apa bisa di ruanganku? Di telepon Pak Anto tadi, dia lihat Luis kabur bawa barang-barang kau bang. Terus dia lihat abang pingsan di kantor lah. Iya, aku pingsan tadi gara-gara Luis dia pukul kepala aku pakai pentungan lah. Dia juga udah ngeluting uang sama barang-barangku lah. Dia ini makin lama makin berani aja lah bang. Udah aku pecat dia, aku udah gak tahan sama sikapnya. Terus sekarang di mana dia bang? Makasih udah traktir aku shopping ya. Santai aja. Duitku banyak kok. Kita lanjut party. Woi, mata kau pakai. Mana mata kau? Ngelunjak ya kau.
Apa ini? Ah, akhirnya sadar juga kau. Ya, kau, ngapa pula aku diikat nih? Ya biar kau gak kabur lah. Aku nemu ini lah tadi. Ya apa nih? Kayaknya barang-barang Mika lah. Sini aku simpan. Aduh, lepasin aku. Diam kau. Oren, pergi sekarang biar aku urus si Sokras atau nih. Oke, siap. Makasih udah bantu aku tadi juga. Aku juga nyesal lah sama perbuatan aku tadi, Martin. Nah, sama-sama, Abang. Memang si Luis itu yang jahat, Bang. Bukan Abang. Udahlah. Apa nih, Martin? Kok pahit kali kopinya? Eh, sorry, Bang. Tadi kayaknya lupa aku tambahin gula lah, Bang. Eh, gimana ya kau, Martin? Ini benar dikit kau kerjanya. Eh, so sorry, Bang. Kayaknya nanti aja lah aku kasih. Martin, iya bang. Kalau misalnya kau balik kerja di kantor mau, maksudnya bang? Ya kau nggak jadi dipecat, magang aja kau di kantor aku. Hah? Serius bang? Aku mau lah bang. Akhirnya bang kerja lagi aku di kantor. Tapi kali ini kerja yang betul kau ya. Tenang bang, aku janji nggak akan salah cabut nyawa lagi. Janji aku bang, nggak mungkin aku salah cabutnya. Oh Martin, bukan yang ini Martin.